Oke, sebenarnya gue kesel banget ya jawab pertanyaan kayak gini, tapi karena gue baik hati dan tidak sombong, jadi ya bakal gue bikin tutorialnya ya demi AdSense. Jadi dia nanya, "Bang, cara mindahin fieldnya gimana ke SIM card?" Padahal gue nggak nyebut SIM card loh ya, gue nyebutnya SD card. Oke, mungkin maksud dia SD card. Oke, bakal gue jelasin. Yang pertama, lu harus siapin SD card-nya. Di sini gue udah siapin SD card-nya, udah gue masukin ke dalam card reader. Nah, ini namanya card reader nih yang kayak gini nih. Aduh, jatuh lagi. Ini namanya card reader ya. Lu beli di toko aksesoris komputer atau di counter juga ada, harganya 20 ribuan. Setelah itu lu masukin SD card-nya ke dalam card reader kayak gini. Selanjutnya card reader-nya kita colok ke port USB di komputer atau di PC kita gitu ya. Oke, di sini gue bakal colok. Nah, nanti akan muncul LED gitu yang artinya card reader-nya udah berhasil terdeteksi di komputer gitu ya. Nah, selanjutnya kita buka file explorer di komputer. Nah, di sini ini dia kartu SD-nya 4 GB. Selanjutnya kalian tinggal pindahin file yang kalian download dengan cara klik kanan filenya lalu pilih copy ya. Selanjutnya kita buka lagi file manager atau disk PC. Nah, di sini ada SD card-nya. Kita tinggal paste di sini, paste. Nah, sesimpel itu. Oke, sekian tutorial cara pindahin file ke SD card dari gue Evil Castle. Kalau masih bingung atau kesulitan, tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, share, bacot.